cecah 200 lebih ke atas untuk satu topi saja. Oh, yang original lah. Biasalah original kan. Testing, testing. Okey, assalamualaikum. Hari ni aku ada nak review satu produk. Bukan produk lah, tapi ni fully custom cap, iaitu D-Sport cap. Kau boleh tengok dulu kat sini. Okey. Okey. Sebelum aku review custom cap D-Sport ni, aku kenalkan diri aku dulu. Nama aku Muhammad Azri Izzuddin bin Adi Rahman. So, orang kenal aku sebagai Zarul. Aku adalah seorang prakagrafik freelance designer. Okay, aku cerita sikit lah pasal custom cap ni. Okay, ni topi D-Sport. Kalau ikutkan, dia cuma ada jual dekat Jepun saja. Ada jual kat Malaysia, itu mungkin yang daripada Jepun ke Malaysia lah, original punya. Okay, harga dia, tersilap aku kalau original punya cecah 200 lebih ke atas untuk satu topi saja. Oh, yang original lah. Biasalah original kan. Tapi yang ni copy custom. Sebab sekarang ni yang original tersilap aku susah nak dapat. Lagi satu yang original punya, biasalah yang ori harga agak keras sikit. Cuma yang copy ni harga nanti boleh WhatsApp aku. Yeah, boy. Perbezaan antara copy dengan ori kat dekat sini adalah untuk topi mesti ada tagging kan, betul tak? Dekat sini tak ada tagging. Dan ini kosong, dalam ni kosong. Okay, no tagging, tak ada tagging. Biasa kalau yang original Jepun ni ada tagging. Sini ada tulisan Jepun lah. Okay, yang kedua punya line tepi yang kuning ni, kalau yang original punya dia tebal sikit. Dia tebal naik ke atas kat sini. Dia tebal sikit. Kalau yang copy punya, aku tak dapat nak buat sampai ke atas kat sini. Sebab yelah, aku tak tahulah yang original macam mana. Sebab aku pun tak ada topi original. So aku dapat buat ikut ketebalan topi yang dah depan yang keras ni, yang lain kuning dia. Okay, yang lagi satu, kalau kita tengok ni adjuster belakang dia ni, jenis clip besi ni lah, boleh laraskan lepas tu lock. Cuma kalau yang ori punya, dia pakai scrap, boleh buka tutup, buka tutup. Dia punya depan ni embroidery, bukan embroidery biasa, 3D embroidery. Okay, 3D embroidery, cuma belakang embroidery biasa lah. Tulisannya semua sama, sama macam yang ori punya. Tapi cuma saiz dia tak sama. Sebab aku tak ada topi yang ori. Kalau aku ada topi yang ori, aku ukur dulu, ukur dulu saiz yang ori, masuk AI. Lepas tu akan proceed saiz yang sama macam ori. Tapi cuma aku ni saiz tulisannya aku main agak je ni. Tak tahulah terbesar sangat ke, terkecil sangat ke kan. Kalau kita tengok ori jenis mana, dia ada bottom beige, bottom beige amoy ni lah. Kalau yang ori punya aku tengok, tak silap aku, saiz dia kecil sikit. Ni saiz dia 50mm lebih kurang macam tu. Aku nak cari saiz yang kecil sikit, cuma tak dapat. So aku buat yang 50mm. Ini biasa yang standard orang buat bottom beige. Dapat sekalian dengan bottom beige amoy. Okay, siapa yang berminat dengan topi ni 30 ke atas baru aku buka pre-order. Pre-order untuk topi custom ni ambil masa dalam 3 atau 4 minggu, lebih kurang sebulan lah. Sebab aku tak berani nak janji 3 minggu atau 4 minggu. Sebab ya, yeah, benda ni fully custom. Topi ni dia custom, dia buat satu-satu balik. Daripada yang keras ni dia buat balik, dia punya butang atas dikira dia jahit balik topi ni, dia buat sebuah topi. Sebab apa dia buat balik? Sebab nak dapatkan line warna kuning ni. Kita boleh buat line ni, line kuning tebal depan ni. Lepas tu dia punya benang warna kuning lah, susah. Sebab tu aku buat custom. Lebih kurang lah kan, daripada 10 tu 8/10, 9/10 macam tu lah. Tapi okey lah, but nice lah. Kalau nak buat pressing-pressing, pakai untuk letak kat dashboard kereta ke kan. Nice. Okay, so siapa berminat nak order, pre-order, boleh contact nombor aku, nanti aku letak kat bawah dengan page aku Zarul Design. Okay, aku bukan buat custom cap saja. Aku buat banyak berkaitan dengan marketing lah, macam banner, stiker, flyers, layout, baju, wedding card, apa-apa boleh contact Zarul Design. Itu saja daripada aku. Kalau berminat boleh contact aku dekat WhatsApp. Okay, pre-order untuk 30 ke atas saja baru aku buka open pre-order. Okay,
Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.